wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, memandangkan sekarang ni musim PKP balik setengah negeri, aku ucapkan bertabah, sabar. Kita orang yang PKPB kat Perak ni pun, aku lagilah sedih sangat sebab aku tak boleh mengajar kat sekolah. Rambut ni aku nak potong kan tadi, tapi dengar-dengar tu tak, kata tak sekolah. Aku relax dulu. PKP ni ada setengah orang tu tak buat apa-apa kan. So, pasang kit. Kit apa yang sesuai? Nak pasang kit mahal-mahal pun bajet juga kan. So, aku ada satu cadangan dan aku ada satu kit yang sangat-sangat best. Dan aku pasang waktu PKP yang first dulu dan memang sangat-sangat puas hati. Sebab apa puas hati? Tak nak cakap banyak, jom tengok. Okay, kit kita bincangkan hari ini adalah Powered GM Cardigan daripada series Build Fighters. Ini merupakan kit daripada Team TIE Fighters yang dikendalikan oleh Fumina Hoshino. Basically, korang tahu sendiri, aku ni bukan orang yang minat Build Fighters. Tetapi waktu PKP yang first hari tu, aku tengok dekat Shopee. And then aku belik, aku terscroll. Apa lah GM ni? And then apa yang best lah GM ni sebab satunya, dia punya design ni dia ambil daripada Powered GM daripada UC0083. See? And then dia ubah je macam ni, nampak lebih modern dan nampak lebih gah lah kan, dan lebih bulky. Bagi aku, harga dia pun sangat-sangat berpatutan. Harga aku beli dalam RM68 je time tu. And then sangat-sangat best sebab dia ada full pack of weapon. And then memang best lah, nanti kita tengok macam mana dia punya rupa. Bagi korang yang suka kumpul GM macam aku dan juga korang minat kit-kit yang boleh post yang memang gila-gila dia punya articulation, bagi aku korang carilah ketiga-tiga kit ni. Yang ni sangat-sangat special sebab tangan dia memang lain daripada GM dan juga HG yang lain. Jarang kita nampak HG yang tangan dia macam ni, betul tak? Tapi dekat Powered GM yang ni ada, okay? Aku dah buat review dah pun tapi korang tak tengok pun. Dasar kucing! Tapi kita nak cerita dulu pasal diorang ni. Kita cerita dulu kat GM Cardigan dulu, okay? So, GM Cardigan ni sangat-sangat unik dan special. Sampai aku tertarik walaupun dia dalam Build Fighters. Aku tak suka pun design Build Fighters yang pelik-pelik tu. Tapi yang ni sangat-sangat special. Korang tengok sendiri lah. Dia punya design sangat-sangat solid. And then, dia sangat-sangat packed. Korang tengok sini belakang dia. Dan dia punya shield ni boleh foldable. Dan sangat-sangat fleksibel. Korang buat macam mana pun tak ada masalah. Lebih panjang pun tak ada masalah. Okay, sangat-sangat best. That's why lah aku suka kit-kit yang kompleks macam ni dengan harga yang murah. Tapi dia boleh buat macam-macam. Posing kit ni sangat-sangat best. Korang tengok nanti macam mana kat jom posing tu, kita akan tengok macam mana, okay? Kit ni ada pro and cons dia, okay? First kita tengok dulu kebaikan dia. Kebaikan atau kelebihan yang korang akan dapat, senjata dia sangat-sangat banyak dan juga dia sangat-sangat senang nak posing. Seriously, sangat-sangat senang nak posing. Tetapi kelemahan dia adalah dia tak balance. Okay, kita lepas. Dia tak balance sebab senjata belakang dia sangat-sangat berat. Dan juga tangan dia bagi hanya 2 unit sahaja. Open hand macam ni dan juga holdable macam ni. Kalau kau pegang beam saber pun tangan dia still macam tu. Tapi tak punya masalah pun. Biasalah aku tak sini kat bawah supaya nampak lebih stable macam tu. Dia support dah sikit. Kalau korang nak bagi naik atas macam ni pun tak ada masalah. Tetapi korang kena ada stand. Itu sahaja. Okay. Okay, let's talk about armaments dan equipment. Okay, macam mana korang nampak sedepan kita ni. Aku dah buka dan bagi lebar bagai dah ni kan. So, dia punya senjata sangat-sangat banyak. Alright, korang tengok sendiri lah. Okay, tanpa masa tengok satu-satu. Apa yang korang akan dapat. Okay. First of all, korang akan dapat laser beam machine gun ni. Okay, dia lain sikit daripada GM-GM yang lain. Nampak modern sikit lah. Kemudian korang akan dapat beam saber. Ada 2 unit kat sini. Paling ketara sekali korang akan dapat large beam rifle. Memang 2 ni. Dia besar tau. Okay. Dan juga korang boleh panjangkan dan juga korang boleh pendekkan. Tak kira kalau macam mana pun, boleh pusing ikut suka korang lah. Kemudian korang akan ada double shield yang mana foldable sebab ada subarm ni. Dia sama macam yang aku review hari tu, tapi yang ni lebih better. Boleh buat panjang-panjang, tak ada masalah. Ke depan pun boleh, nampak? Sangat-sangat fleksibel dan bagi aku, yang ni lah features yang paling aku suka sebenarnya. Itu lagi di bahagian dalam tangan ni. Korang kena buka dulu yang ni. So, korang akan dapati ada Gatling gun kat sini. Bila rapat, so kat sini dia bagi 2 option. So, korang letak satu macam ni kat atas dia. So, dia akan lebih terbuka.
So dah nampak macam Gundam Alex kan. Ada ketelingan kat situ. Dan bagi aku kit ni sangat-sangat berbaloi dengan harga tak sampai RM70 ni. Tapi korang dapat tu, dia berseranggah dia punya senjata ha. Apa lagi yang korang nak? Alright, let's talk about articulation. Tapi articulation kali ni aku tak nak buat keseluruhan sebab korang dah tahu kan, dia punya torso apa semua tu boleh pusing macam biasa sebab aku pun dah buat review hari tu pasal yang ni. Okay, dia lebih kurang sama je, tetapi aku nak buat sedikit review articulation mengenai beberapa part yang penting lah. Okay, first of all, articulation yang aku sebut adalah pasal dia punya beam rifle yang large ni. Korang boleh gerakkan sesuka hati korang, boleh ke depan boleh macam tu. Nak buat macam mana pun boleh, boleh kiri ke kanan 360 darjah, both side, okay. So korang boleh buat macam-macam version lah. Terpulang kepada kreativiti masing-masing, nak buat macam mana. Okay, bagi aku ini sangat-sangat special features yang sangat-sangat cool lah. Bahagian beam saber, okay. Korang tengok sini, dia boleh digerakkan ke depan dan ke belakang. Basically, dia boleh pusing 360 darjah kalau korang cabut tangan dia. Tetapi pelik lah kan. Okay, dengan gaya yang macam ni, korang boleh buat cara dia ambil senjata sangat-sangat realistik. See? Mudah lah nak ambil kan. So, bagi aku itu pun salah satu features yang fuck. Real kot dia buat gaya dia. Seterusnya, of course, kita akan bincang pasal twin shield ni. Okay, shield dia memang boleh dipanjangkan. Korang tengok sendiri. Okay, ni kena berhati-hati sebab suka tercabut kat sini. Okay, korang boleh tarik panjang mana. Kita tengok panjang mana boleh. Okay, tu panjang tu. Ui, jauh tu. Memang korang boleh buat posing yang sangat-sangat free. Okay, bukan free cuma bebas. Haa, ke depan boleh, ke tepi boleh, ke bawah boleh. Memang sangat-sangat puas hati. That's why aku cakap, senjata dia berseranggah banyak macam ni pun harga pun murah aja. See? Kalau macam ni lah GM Thunderbolt, bagi aku memang sempoi lah. Yang ni pun dah macam labah-labah lah. Spiderman! So dengan bajet harga tak sampai RM80, RM70, korang boleh dapat kit yang sempoi macam ni. Okay? Kita try bagi balance. Yes! Balance pun! Tapi kalau korang nampak lebih action ataupun lebih kau cakap live, korang letaklah stand untuk nampak lebih cantik dan nampak lebih real. Okay, stand RM1 je pun boleh beli kan. Okay, so kesimpulannya kit ni memang sangat-sangat puas hatilah. Alright, macam biasa, jumpa si. Untuk kali ni, aku rasa baru first time kalau video aku kot, aku tak kisah mata. Okay, cukup dekat ni dulu. Dan aku harap apa yang aku share ni bermanfaat dan bagi idea kat korang semua. Kalau korang nak pasang kit yang berbaloi, harga pun berpatutan dan tak mahal mana. So, yeah, kit ni sangat-sangat berbaloi. So, jangan lupa macam biasa like, share, comment, subscribe channel aku. Dan macam biasa, keep busy and happy always. Take care guys. Jumpa lagi, assalamualaikum. Peace, ciao.
only few memories after you. Heart に刻まれた